Klub Inggris Chelsea dan pelatihnya Jose Mourinho berpisah melalui keputusan bersama setelah memulai musim yang buruk di kompetisi Liga Primer Inggris. Hanya berselang 7 bulan setelah memenangkan titel juara Liga Primer Inggris, pelatih kenamaan Portugal Jose Mourinho mengakhiri kebersamaan keduanya bersama Chelsea. Keputusan berpisah ini diambil setelah manajemen menyatakan sikap ketidakpuasan akan performa Chelsea yang kini berada 1 poin di bawah zona degradasi. Menurut manajemen Chelsea, hasil yang didapat Chelsea sementara ini tidak cukup bagus dan jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah. Chelsea mengalami 9 kali kekalahan dalam 16 kali pertandingan musim kompetisi Liga Premier Inggris 2015-2016 ini. Kekalahan 2-1 atas Leicester City Senin lalu merupakan kiprah terakhir Mourinho bersama Chelsea. Setelah menjuarai Liga Primer Inggris musim 2014-2015, Mourinho mendapat perpanjangan kontrak hingga 4 tahun. Ex-pelatih FC Porto ini pertama kali menangani Chelsea pada tahun 2004. Mau langsung menangi 2 titel Liga sebelum dipecat 3 tahun kemudian. Tahun 2013, ia diminta menangani Chelsea kembali oleh Roman Abramovich.